Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, makasih udah balik lagi di YouTube channel aku. Kali ini aku mau lanjutin cerita aku. Ngapain sih aku di Jerman? Nah, buat yang udah nonton yang video aku, vlog aku yang pertama dan kedua, pasti tahu kalau ceritanya ini tentang au pair di Jerman gitu. Nah, buat yang belum nonton harus nonton dulu supaya ngerti sama yang aku mau omongin di vlog yang ini gitu. Kucing aku. Nah, okay, kemarin itu sampai host family. Sampai waktu aku tinggal sama host family yang pertama. Kalau gitu, sekarang aku mau cerita tentang pengalaman aku di host family yang kedua, masih di Jerman juga, di Frankfurt tepatnya. Jadi seperti yang udah aku ceritain, di keluarga yang pertama itu aku nggak terlalu lancar nggak terlalu lancar sama mereka, ada masalah komunikasi gitu ya. Jadi sebenarnya au pair itu kan sebenarnya dianggap bagian dari keluarga si host family ini. Jadi keluarga yang di Jerman ini sebenarnya berharapnya itu ya kita bisa nyambung lah, kayak aku ini kayak bagian dari keluarga gitu. Cuman karena masalah bahasa gitu ya, ketemu bapaknya karena dipaksa harus ngomong Jerman, sementara aku tuh kan waktu itu ya nggak lancar bahasa Jermannya. Okay, pindah ke keluarga yang kedua. So, singkat cerita, akhirnya aku pindah ke keluarga yang kedua di Frankfurt. Ini aku tinggal sama single mom. Jadi tuh dia itu ibu, single mom, dia udah cerai sama suaminya ya. Terus tiga orang tinggal sama si ibu ini gitu. Jadi kalau di keluarga ini sih lebih asik. Jadi mereka ini Jerman asli, cuman mereka ini gak maksain aku harus ngomong bahasa Jerman gitu. Jadi kita biasanya komunikasi bahasa Inggris, walaupun dikit-dikit aku ngomong lah bahasa Jerman sama anak-anaknya. Jadi si ibu ini punya 3 anak, 1 laki-laki, 2 perempuan. Ya. Nah, di keluarga ini aku tuh berasanya itu bukan kayak apa ya, bukan lagi kayak kakak asuh gitu buat adik-adik, tapi udah kayak ibu buat anak-anak. Karena ibunya, ibu kandung mereka, kerja cari uang. Terus ya jadilah aku di rumah gitu mengurus anak-anak selama pas ibunya kerja gitu. Lebih banyak sih tanggung jawabnya di keluarga yang ini gitu, yang kedua ini ya. Nggak ada sih, masalahnya sih nggak ada sama mereka. Terus aku mau cerita, di keluarga ini aku dikasih kesempatan sama ibunya ngomong gini ke aku, Salma, kayaknya ini deh, anak-anak kan senang sama kamu gitu, saya juga cocok sama kamu gitu. Terus saya dengar kamu mau kuliah di Jerman gitu, mau kuliah S2 di Jerman kan. Pause dulu, aku minum dulu aus. Minum dulu ya, balik lagi. Apa tadi? Tawaran dari ibu asuh aku yang di Frankfurt waktu itu. Jadi dia bilang,
Ya, singkat cerita, dia mau aku perpanjang di situ, bukan sebagai au pair lagi, karena kalau au pair itu kan maksimal 1 tahun. Satu tahun. Habis 1 tahun ya harus pulang atau ganti visa gitu. Nah, terus si si ibu asuh aku ini nawarin kalau aku mau, aku perpanjang tinggal di situ, tapi sebagai jatuhnya tuh sebagai neni gitu, bukan au pair lagi. Sorry. Nah, gitu. Jadi dia mau, dia bilang ke aku, Salma, kamu kan katanya pengen kuliah S2 di sini. Terus kan kamu butuh kursus bahasa Jerman dulu. Ya gimana kalau misalkan kamu perpanjang di sini, tinggal di sini, tapi jadi neni gitu. Terus kamu bisa kursus, terus nanti kamu bisa apa namanya, lanjut kuliah kayak gitu. Kuliah di Jerman, ditawarin lo aku untuk tinggal situ lebih lama, panjang visanya, terus mau dibantu juga deposit uang kuliah kalau misalkan aku mau jadi kuliah di Jerman. Sama si apa, sama ibu asuh ini mau dibantu dana apa depositnya. Terus aku yang mikir, wow, ini tuh kesempatan yang luar biasa, banyak orang Indonesia kayaknya yang mau juga gitu ya, dari au pair ya mau dapat kesempatan bisa kursus bahasa dulu sebelum akhirnya nanti lanjut kuliah gitu. Aku yang mikir, oh ini kesempatan bagus banget gitu kayaknya. Ya at least buat aku gitu, karena aku pikir kalau misalkan nggak kayak gini kan aku mesti apa nyediain dana deposit apa sih kalau di Jerman tuh ada namanya, kalau mau kuliah tuh dana deposit sekian ribu euro kalau nggak salah waktu itu. Kalau aku harus biayain sendiri tuh kayaknya dari mana duitnya. Terus udah gitu aku juga mikir kalau nggak sama mereka aku kerja di mana gitu kan, belum tentu dapat beasiswa, gimana aku bayar sekolahnya dan biaya hidup dan lain sebagainya. Jadi intinya ini itu sebenarnya kesempatan bagus ya buat aku, cuman akhirnya aku bilang aku tolak, jadi aku nggak perpanjang di Jerman karena ya itu, karena pertama ya aku sih kurang suka sama bahasanya, kurang minat. Aku tuh kalau belajar sesuatu itu aku harus minat banget, harus aku tuh pengen banget. Kalau nggak gitu susah bisanya gitu loh. Nah, terus aku juga agak kurang betah di Jerman sebenarnya sih, kurang berasa rumah gitu loh. Buat aku tuh penting di mana aku tinggal, aku tuh ngerasa berasa home gitu, home buat aku. Nah, di Jerman ini kurang betah. Terus aku juga kurang suka ya, maksudnya untuk sebenarnya sih aku agak-agak kurang suka untuk ngurus anak, kerja ngurus anak gitu. Ya jadi ya udah akhirnya aku bilang nggak perpanjang, udah selesai jadi au pair, aku mau pulang ke Indonesia. Dan satu lagi yang paling penting, alasan terpenting kenapa akhirnya aku tolak itu tawaran dari ibu asuh aku, karena sebenarnya aku tuh mimpinya itu ke Belanda. Dari tahun 2010 tuh yang pertama kali aku ke apa, kedutaan besar Belanda, itu dari situ awalnya aku pengen ke Belanda, pengen lihat Eropa, tapi lebih awalnya sih pengen ke Belanda, jadi mimpi aku tuh ke Belanda. Nah, Oke, sampai sini dulu ceritanya. Nanti akan aku lanjutin lagi soal keinginan aku ke Belanda gitu. Dan gimana ceritanya dari Jerman terus akhirnya aku ke Belanda. Oke, harus banget subscribe makanya biar nggak ketinggalan ceritanya, biar update buat yang penasaran sama ceritaku. Oke. Capek juga ngomongnya, lumayan. Udah berapa menit nih? Ya. Oke, nanti aku lanjut lagi ceritanya tentang kenapa akhirnya aku bisa ke Belanda. Gitu.
gitu ya. Sampai di sini kayaknya cerita soal aku di Jerman kayaknya sampai di sini. Ya. Itu. Oh. Ada satu lagi. No, forget it. So, okay. Itulah waktu aku di Jerman. Begitu, jadi kayaknya cerita soal yang di Jerman cukup sampai di sini dulu. Di video selanjutnya akan aku mau cerita gimana dari Jerman terus pindah ke Belanda gitu. Oh ya, sebelum aku udahin videonya, aku mau kasih info sedikit soal au pair. Jadi kalau au pair itu bukan sebenarnya bukan cuma tinggal sama keluarga, bukan sebenarnya bukan cuma tinggal sama host family, ngasuh anak enggak, tapi juga kita itu di waktu luang kita tuh kursus bahasa, terus kita juga belajar budaya, terus kita traveling ke beberapa tempat pas ada waktunya gitu. Jadi itu ya ibaratnya ya, jadi au pair ini sebenarnya buat kita itu sarana gitu, mempermudah kita melihat dunia luar. For example, kayak aku ke Jerman ini jadi lebih murah gitu. Aku mau belajar bahasa Jerman, aku mau lihat, aku mau mau tahu budaya di Jerman itu seperti apa, negaranya seperti apa. Itu apa namanya? Jadi lebih murah gitu karena kita dapat uang saku kan, terus kita kursus juga dibayarin, terus akomodasi disediain, dikasih uang saku gitu. Ya. Kayak gitu. Itu sih infonya. Okay. Sampai ketemu di video selanjutnya. Harus subscribe, like dan share kalau berkenan. Terima kasih Pup udah nemenin. Nih dia nih. Sebelahnya ada setrikaan. Waduh. Okay deh. Okay, sampai ketemu di video selanjutnya, di cerita aku selanjutnya. Kalau ada mau tanya, DM aja. DM aku lewat Instagram atau kirim email. Ya, atau komen. Komen boleh di YouTube. Okay, thank you for watching. Lagi-lagi, pesan aku, bijaksanalah menggunakan waktu untuk internetan, media sosial, YouTube, dan lain-lain. Daripada lama-lama internetan, mending gunakan waktunya untuk hal lain yang lebih bermanfaat. Okay, sampai di sini dulu. Assalamualaikum.